seorang anggota security baru yang bertugas untuk mengamankan kampus UI Makassar sedang melakukan patroli di malam hari. Dan itu merupakan patroli pertama beliau. Dengan iseng beliau merekam selama operasi berlangsung dengan menggunakan kamera ponsel miliknya. Dan secara tidak sengaja ada suara aneh yang terdengar dan berhasil direkam oleh kamera miliknya. Apa nyo? Suara tersebut sangat menyeramkan seperti suara kuntilanak. Apa nyo? Beliau sedang melakukan patroli di ruang Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI Makassar yang dikabarkan terdapat beberapa mayat manusia yang biasa dijadikan eksperimen dan penelitian oleh para mahasiswa. Nah, suara dalam video ini merupakan suara original dari hasil rekaman ponsel miliknya tanpa ada tambahan efek suara atau musik apapun. Nah, itulah kejadian aneh dan menyeramkan yang secara tidak sengaja terekam oleh saudara kita dan dapat kami sajikan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.